bila ku hanya sesaat bagimu. Jangan biarkan ku terlanjur menyayangmu. Cinta yang ku punya bukan sekedar kata. Aku bersyukur kerana dilahirkan sebagai seorang Muslim. Dari kecil aku diajar untuk bersyukur dan redha dengan ketentuan Allah. Segala kesusahan adalah ujian darinya. Dan hamba yang tabah menghadapi ujiannya akan mendapat ganjaran pahala. Tetapi bagi aku, pahala adalah bonus. Ganjaran yang sebenar ialah ketenangan dan ketulusan selepas melepasi ujiannya. Itu merupakan satu nikmat perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ibaratnya, untuk menghargai kekayaan, kita perlu merasai kemiskinan. Untuk menghargai ketenangan, kita perlu merasai kesengsaraan. Kat mana ni? My beautician. Aku nak beli day cream. Lama ke tak? Kejap je. Aku tunggu kat sini je lah. Are you sure? Zak, kenapa ni? Macam mana nak cari Miss Yam? Miss Yam?
best juga. Kita cari kat Thailand. Kita pergi bukan? Dekat Thailand mana Miss Siam? Miss Siam kat Siam lah. Ya, aku nak cari Miss Siam juga ni. Zack! Sedapnya. Kita berbuka apa hari ini? Takkan Miss Siam lagi kot? Mestilah bukan. Sayur kan ni. Malam ni kerja? Kerja. Bulan Ramadan ni, Mary. Inilah masa dia untuk kita ambil peluang. Kita betulkan kesilapan kita. Seleloknya kita berhentilah daripada perkara yang... Awak tahu kan apa yang saya maksudkan? Apa maksud awak? Saya memang baru kenal awak. Tapi saya tahu awak ni seorang yang baik. Cuma awak tak pandai nak bohong. Saya tahu awak bukan cikgu tuition. Mana awak tahu? Macam mana saya tahu tu tak penting. Tapi entahlah, saya rasa macam perkara yang awak buat ni, awak terpaksa, awak dipaksa buat perkara yang awak tak suka pun. Saya bukannya nak masuk campur dalam urusan hidup awak. Saya minta maaf kalau saya salah. Saya cuma nak jadi seorang kawan yang baik. Saya nak balas balik apa yang awak dah buat kat saya. Awak ambil berat pasal saya dengan Zack. Saya akan tolong awak secara apa yang saya mampu. Azura, terima kasih sebab sudi jadi kawan saya dan memahami diri saya. Semua ini ada hikmah. Ada sebab kenapa Allah temukan kita. Supaya kita saling bantu, saling memahami dan tenterangkan hati kita masing-masing. Allah dengar duka kita. Dia nak uji sekuat mana iman kita.
InsyaAllah kita akan jumpa hidayahnya. Jangan nangis. So, Azura nak buat pengakuan. Tapi sebelum tu Azura nak minta maaf dengan Mak Su. Sebab sebelum ni Azura tak pernah nak kena hati budi Mak Su. Azura ingat Mak Su tak ambil berat pasal Azura pun. Mak Su busy dengan peniagaan Mak Su je. Tapi sekarang Azura faham dan sedar sebenarnya Mak Su ni seorang wanita yang sangat kuat semangat dia. Mak Su selalu nasihatkan Azura. Desak Azura supaya kuat. Jangan pedulikan orang yang nak tengok Azura lemah, nak tengok Azura kalah. Mak Su sebenarnya nak Azura jadi macam Mak Su. Dan hari ini Azura mengaku. Mak Su idola Azura. Azura berikrar hari ini, Mak Su. Azura akan bangkit. Azura akan berani tempuh cabaran. Terima kasih kerana jadi Mak Su Azura. Kejap-kejap, Miss Siam. Kejap-kejap, Miss Siam. Macam orang mengidam anak sulung. Dah tu makanan favorit dia nak macam ni. Ikut je lah. Masalahnya, dah semua versi Miss Siam saya kasih kat dia. Tapi semua dia tak suka. Sila. Nak ambil hati Zack, kenalah sabar sikit. Tengah sabarlah ni, Kak. Mengungut, membebel, sabarlah sangat. Kak Wanda mesti pandai masak mi siam, kan? Tak, tak pernah. Tak reti pun. Hah? Habis tu, macam mana Zack boleh suka mi siam? Baru-baru ni je sejak dia. Apa? Lepas Azura masakkan mi siam untuk dia? Okey, Sheila. Dalam banyak-banyak masakan, masakan apa yang Sheila paling terrible buat? Nasi kerabu. Sedapnya. Nasi kerabu yang letak budu tu. Budu? I love budu. Stop. Zack dia tak suka budu. Hah? Peliknya. Dah, okey. Lupakan. Tak payah nak bagi dia nasi kerabu ke apa ke. Sheila usahakan juga masak mi siam tu. Okey? Tapi saya dah pernah masak mi siam kat Zack. Dia tak suka. Dah ni, Google. Google restoran yang paling terror masak mi siam. Google, sekarang. Ish. Mi siam lagi. Ke nak suruh si Zack tu teringatkan si Azura lagi? Coy! Tahu tak apa.
apa. Kesa. Mungkin aku yang salah tak menjagamu. Zura, awak kenal siapa tu? Kenal? Encik Ikmal, bos besar saya. Cik Azura. Puan Azura. Maaf. Nazri dah banyak cerita tentang awak. Saya minta maaf, Cik Ikmal. Saya tahu saya banyak ambil cuti sejak saya kerja sini. Tak apa, bukan itu yang saya nak ceritakan. Nazri beritahu saya awak berpotensi untuk maju. Jadi, setelah saya tengok portfolio awak, saya percaya awak boleh jadi aset besar Eurovac Group. Azura, awak terpilih untuk berkhidmat di pejabat Eurovac di Eropah. Saya kena fikir dulu. Fikir cepat sikit. Pasal flight kita ke Eropah besok. Azura, ini saya kenalkan Cik Fazli, pengurus motorhome untuk Eurovac di sini. Cik Fazli, Azura. Selamat datang ke Munich, Germany, Cik Azura. Puan Azura. Maaf. Macam mana dengan perjalanan hari ini? Sure penat, kan? Saya dah biasa dah. Oh, ya. Cik Ikmal ada bagi tahu saya yang berkenaan
Puan Azura ada potensial untuk memajukan company Eurovac ni. Cik Fazli, Puan Azura ni memang susah sikit nak buka mulut. Tapi bila dah start cakap, oh, macam laser. Oh, ya ke? Jadi apa tugas saya kat sini? Wah, semangatnya. Relax dulu. Sebelum tu saya kena tunjukkan dulu fungsi Eurovac ni. Fungsi Eurovac adalah kita bercuti menggunakan motorhome. Perbezaan kita dengan konvensional, konvensional kita banyak pergi dari hotel ke hotel. Kalau dengan motorhome, mesti kita bawa macam rumah bergerak, hotel bergerak lah. Tugas pertama Puan Azura. Hari ini Puan Azura akan ikut kita pergi ke Chuanau. Di mana di Chuanau ada terdapat dua castle kat situ. Dan kat situ juga kita akan bawa peserta kita untuk bercuti dekat situ dengan menggunakan motorhome. Mostly dekat situ kita ada campsite. Campsite dia tepi tasik, memang sangat cantik lah. So dekat Chuanau ni ada macam-macam. Selain pada castle, dia ada satu jambatan yang kita panggil Maria Bridge. Azura, awak okey? Nazri, kenapa saya rasa macam ada orang yang mengatur hidup saya? Kenapa awak cakap macam tu? Saya ada cita-cita. Saya usaha untuk capai cita-cita saya. Lepas saya jumpa Zack, destinasi hidup saya berubah. Lepas satu-satu tangannya masuk, tarik saya ke kanan, ke kiri. Termasuk awak. Okey. Cuba awak bagi tahu saya ke mana arah tangan saya menarik awak. Azura, awak sekarang berada di Eropah. Awak diberi kepercayaan untuk membantu menguruskan sebuah syarikat pelancongan. Bukan itu ke yang awak nak? Azura, masa depan awak terbentang luas. Bukan sekadar menjadi seorang isteri yang bodoh. Maaf. Tapi itu yang saya nampak, Zura. Dan saya cukup tak suka bila ada seorang yang berbakat besar macam awak tapi bakatnya disia-siakan. Nazri. Okey. Saya takkan cakap lagi pasal hal ini. Awak ada setengah jam untuk siap. Please enjoy the moment, okay? Azura, bapa macam mana? Saya dapat banyak pengalaman. Itu baru sikit. Banyak lagi awak perlu belajar. Dan banyak lagi tempat awak perlu pergi. Ni, saya cadangkan. Kalau kita ikat je Azura kat sini untuk 5 tahun. Ha, baguslah tu. Masih banyak masa. Cuma, itulah. Suami awak kena ikut sekali. Mau ke dia? Tapi Nazri beritahu saya awak dalam proses cerai kan? Cik Ikmal salah dengar kot.
saya cuma cakap yang Azura dengan suami dia dah lama tak berhubung. Maaf. Tapi apa kena-mena semua ni dengan kerja saya kat sini? Maaf. Kalau saya dah menyinggung perasaan awak. Encik Kemal, saya berbesar hati dapat tawaran dari Eurovet. Tapi saya minta jangan campur dan jangan cerita hal pribadi saya. Saya faham. Sekali lagi saya minta maaf, Azra. Kembali. Azra, saya... Jangan kacau saya lagi. Azra. 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 Azura, saya minta maaf. Saya janji saya takkan bercerita lagi pasal awak dan suami awak. Saya tak sangka orang macam awak ni suka cerita-cerita gosip. Saya ingatkan perempuan ni macam tu. Mungkin sebab saya prihatin. Saya sekadar nak ambil berat, Azura. Ambil berat dengan bicing pasal saya? Saya cuma cerita kat diorang yang awak ada masalah komunikasi dengan suami awak. Itu yang awak pernah cerita kat saya. Tak sangka pula Encik Iqmal tu ingat awak ni sekarang dalam proses cerai. Awak tak jawab lagi soalan saya. Soalan apa? Awak ambil berat sebab saya boleh bagi awak promotion atau sebab saya boleh bagi awak fringe benefit ataupun... Atau saya dah mulai sukakan awak. Azura. Saya cintakan awak. Nazri. Siam yang diimport dari selatan negara. Nak tahu tak? Daddy kirim kat kawan dia yang baru balik dari JP. Cubalah. Boleh tahan juga. Yes. Tapi aku pernah rasa lagi best daripada ni. Jack, kau ni tak pernah nak ucap terima kasih ke? Okay, I'm sorry. Tapi... Fine, whatever. Puan Su, macam? Kau nak apa ni? Lagi tanya. Duit RM8,000 saya lah. Lah, kan aku dah cakap dengan kau, tunggu lepas raya aku bayar, sabar. Boleh tak? Ni aku tak suka berniaga dengan bangsa sendiri ni. Waktu nak order barang, janji manis tinggi menggunung. Nak bayar hutang, macam-macam alasan. Ni bukan masalah alasan lah. Kau tu pun orang berniaga juga, kau pun tahu. Orang berniaga ni ada turun naik dia. Bukan selama-lamanya untung aja. Nanti aku ada duit aku bayarlah. Aku tak suka nak hutang-hutang dengan orang pun. Macam ni. Saya tahu, anak saudara Puan Su kahwin dengan anak Tan Sri kan? Dia mesti banyak duit. Pinjam aja pada dia.
Pandai pula kau nak mengajar aku, ya? Anak saudara aku tak ada kena-mengena dengan masalah aku. Saya tak peduli. Besok saya datang. Kalau tak ada juga, saya repot polis. Macam ni, saya tahu anak saudara Puan Su kahwin dengan anak Tan Sri kan? Dia mesti banyak duit. Pinjam aja pada dia. Pandai pula kau nak mengajar aku, ya? Anak saudara aku tak ada kena-mengena dengan masalah aku. Saya tak peduli. Besok saya datang. Kalau tak ada juga, saya repot polis. Hello. Okey, betul. Puan Su nak order stok lagi? Tak ada maknanya. Aku nak bisnes dengan kau lagi. Hello. Dia dah settle semua hutang. Cash. RM8,000. Duit semua baru keluar dari bank. Okey. Kalau aku perlukan kau lagi nanti, aku akan telefon.